kembali dengan Bapak Owi di samping saya. Kemarin tidak ada, sekarang sudah mendampingi saya. Hari ini ya untuk awal pertandingan kita main cukup bagus dan lapangannya enak buat tadi sih saya ngerasanya enak buat kita gitu. Jadi mau main apa aja tuh kita enak gitu. Dan Malaysianya mungkin udah set pertama kita menang, set kedua dia udah kayak sudah kehilangan akal gitu. Jadi udah lebih ya udah nothing tulus aja dia main. Nah, makin kita neken dia udah kayak yang ya udahlah gitu. Jadi kitanya lebih mudah lagi gitu. Cepet sih kesusul, cuma itu karena kesalahan kita sendiri aja. Mudah-mudahan besok hari Kamis kita dapat pelajaran dari hari ini, kita hari Kamis bisa lebihin lagi. Ya, selamat sore. Ya, untuk main tadi sih kita ngerasain dari pertama ya. Terus arahan dari pelatih juga langsung kita terapkan di lapangan dan memang ya teruji mujarab bagus gitu. Bagus gitu, maksudnya musuhnya juga agak keteteran dengan pola kita yang memang menekan dari pertama gitu. Kita enggak mau lengah gitu. Ya memang ada 1-2 poin yang memang mati sendiri gitu, dan mudah-mudahan besok kita perbaiki lagi. Gigih dan mereka pertahanannya bagus, tapi kita lihat dari situasi lapangan, dari angin juga mereka mungkin belum tentu nyaman untuk bermain bertahan karena ini angin cukup kencang, jadi sebenarnya lebih enak untuk posisi untuk menyerang. Nah, kita sudah kayaknya udah pernah ketemu tapi pasangannya berbeda, saya lupa juga ya. Selama ini, sejauh ini sih kita ketemu pemain Jepang head to head sama siapa aja bagus ya. Cuma kita jangan mikir apa, mereka yang satu pemain double putri, yang dua-duanya main double masing-masing ya rangkap, kita jangan mikir mereka nggak bagus juga gitu, karena di pertandingan ini apapun bisa terjadi gitu. Jadi kita dari awal harus fokus kayak tadi, kalau kita udah pegang permainan seterusnya kita pasti udah lebih enak. Oke, ada lagi yang bertanya? Sudah? Sudah ya, oke.